Ki Hussein Maskati, Wakil Milenial Kota Palu, mengajak semua kalangan politisi, pengusaha, pejabat, dan generasi muda untuk bahu-membahu membantu kalangan yang tak mampu. Imbas wabah virus corona membuat resesi ekonomi dunia. Indonesia pun tak terkecuali Kota Palu mulai merasakan. PHK sudah mencapai ratusan karyawan. Pemberhentian karyawan kontrak di instansi pemerintah mulai merabak. Daya beli menurun, pasar dan usaha kecil ambruk, dan perlahan akan mati. Oki, sapaan akrabnya, mengajak sudah waktunya saling bahu-membahu. Ia dan kelompoknya membagikan beras 5 kg, minyak goreng, gula, dan sembako lainnya. Oki mengantarkan langsung dan memastikan bantuannya diterima yang patut menerima. Thank you.
Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sinta Firza melaporkan untuk Kaili TV.